Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kami sajikan video tentang cara penanganan orang yang masuk angin tapi tidak ada alat-alat canggih. Maka kita persiapkan adalah gelas, kemudian koin atau batu dibungkus dengan tisu. Acuh mimin ni. Oh, dah berperaga. Cai macam bola sini. Nanti nak macam bola ni. Pasar gitu nama apa? Ini mengurut alami menangani masuk angin. Ada para tuan nyerang lu kok iya dah. Mana ya nak paksa senjata sih. Iya, kamu kemarin juga kalau mau tu. Tante makan apa esok ni? Macam nak kompos lagi. Mali, nak kasi tangan lagi. Mali, kerana kamu nak ambil. Ajar je yang jangan ya. Iya, itu kalau orang masuk angin karena pengaruh hawa panas disedotlah angin tersebut dalam badan, kemudian dengan hawa panas akan berubah menjadi air. Dapat jadi. Iya. Nah, ini diurut Ini biasa malah ni je, kamu ni kan? Kena tanya tentang kok tu kan? Hah? Ada sudut dia ini. Ini perlu. Aja lo kunci ni, ya aja betul pak besok lah. Nia. Ini perlu turut jarum kan jarum kan? Iya. KB kamu yang ti ya. Yang malah kau nama tu bibit nanti. Yang mendengar. Terkasih lu jahat ya? Terang nak kasih dia udah nih ayat tak? Akasih lagi? Terang mau jahat terus lenggah hantar? Terang ya beli terang mati beli juga saya jahat ke tipis ke sindan juga ya pura lagi ya barisan lagi ya ke pura isi ini oh beli tek lu ada perang ada kaki buka tangan gede tidak pangkat sih. Hei, dia. Pasti ngerangan. Mencumbu lah. Mencumbu lah. Ini asli jarak. Alian ini sih. Pak sih yang sana. Nggak sih lo. Nah, ini jarak kemana dulu? Dengan sar ini yang pertama nih. Berarti dia sudah ya? Iya, nanti ini pada sini yang sar ini. Nanti yang kepecatu, sar yang menggerin lah. Sar ini baca yang ngisu. Karena pengaruh bambang gitu. Kapan lagi siang besok naik? Bukulnya. Ya, jadi gimana? Sama, udah bintik naik.
Pakai yang gembing itu ya loh. Pakai sekerung. Sikit-sikit ya, Pak. Iya, ganteng sekali.